Apabila Perdana Menteri meminta untuk saya terbang ke Tehran, Iran, bagi mewakili Malaysia dalam program mengikat sumpah Presiden baru Iran, saya akur. Sampai di sana, saya bertemu dengan Speaker Iran dan juga Presiden Iran. Besoknya upacara diadakan. Al-Shahid Ismail Haniyeh betul-betul duduk di depan saya. Saya di belakangnya. Habis saja upacara pakai sumpah, dia menoleh ke belakang dan melihat saya. Saya terus bersalaman dengan beliau dan dia bertanya yang pertama sekali, how is Anwar Ibrahim? Saya kata, Excellency Prime Minister Anwar Ibrahim menyampaikan salam kepada Tuan. Saya terus bertanya dia dan berkata kepada saya, Sir, my condolence. Saya berduka cita kerana kematian 10 keluarga beliau pada bulan April yang lalu. 3 anak dia dan seorang kakak dia telah dibunuh. Dia pegang saya. Dia kata, my friend, my brother. Tell them. Semua manusia di atas muka bumi ini akan mati. Keluarga saya telah pun pergi. Yang membunuh juga akan pergi. Persoalannya, apabila kita hidupkan kembali, bagaimana kita berhadapan dengan Tuhan nanti? Saya cuba panjangkan pembicaraan berkenaan keluarga dia. Dia kata kepada saya, please go back dan beritahu Anwar Ibrahim, teruskan perjuangan mulia beliau. Dan malam ini saya nak sampaikan kepada Datuk Seri bahawa Al-Shahid Ismail Haniyeh meminta Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin kita dan terus berjuang untuk anak-anak di Palestin. Kami tamat makan malam sekitar 10:30 malam. Tempat tinggal saya dengan tempat tinggal dia cukup dekat. Saya mungkin tidur awal 11:30. Jam 12 beliau dibunuh. Mungkin pukul 2. Saya cuma tersedar yang pembunuhan berlaku apabila lihat pergerakan tentera yang cukup banyak. Dan saya bertanya apa yang terjadi. Dan mesej datang bertalu-talu mengatakan bahawa Ismail Haniyeh telah pun dibunuh di rumah dia. Kita ucapkan moga roh beliau dihimpun bersama-sama dengan pejuang yang telah pun meninggalkan kita. Dan insya Allah pesan Al-Shahid, beritahu Anwar Ibrahim
untuk teruskan perjuangan ini.